sama gua kasihin lah. Kayaknya gua hancurin aja lah kapal yang satu ini. Gacor, nice. Pick up. Oh, ini kayaknya yang di peta tuh kan yang ada gambarnya tuh, tapi ada pulau ini coy. Ada pulau tersembunyi, bukan pulau tersembunyi, apa namanya itu ya? Gacor. Waduh, kuat juga lagi. Pakai ini dong dia. What's up guys, kembali lagi di channel Firsha Gaming. Oke guys, kali ini kita akan lanjutkan lagi bermain game di Tempest Pirate RPG, Tempest Pirate Action RPG kita guys. Gimana di episode sebelumnya kita sudah mencoba sedikit dari fitur-fitur game ini. Gua mencoba cara beraliansi, gua mencoba cara mendapatkan artifak, dan kemudian gua juga mencoba misi selanjutnya. Gimana kemarin gua tuh mencari tuh Kraken ya, gua tuh misi mencari Kraken cuman gak dapet krakennya, cuma nyari informasinya doang, udah itu selesai ataupun misinya hilang. Tapi gue gak usah muncul lagi loh misinya, mungkin kita akan coba lagi. Sebelum kita coba ke misinya, gue akan coba jawab dulu dari komentar teman kita ya, dari Putu Julio Bimo. Katanya, bang selesaiin misi yang di kota deket paus katanya tuh ya. Ah, oke, okay, kita akan coba selesaiin misi yang kota deket paus terlebih dahulu. Emang agak sedikit penasaran, ada beberapa gambar di peta yang belum gua ketahui juga gitu. Selain pulau kan banyak juga gitu kan ya, tapi belum kita jelajah, kita akan coba jelajah. Cuman okay, yang gua mau tanya ini tuh ya, gua tuh mau berkomentar dulu mana pausnya gitu kan ya. Okay, kita akan coba diam dulu di sini. Kita perbesar dulu. Nah, gua nyari-nyari di sini tuh mana pausnya gitu ya. Yang mana sih yang paus tuh? Soalnya gua di sini enggak ada paus, coy. Di sini cuma ada di sini nih gua zoom. Nah di sini ada Putri Duyung ya. Aduh, ini kenapa malah gua ngikut kesini sih, cok. Woi, jangan sana woi. Kemudian setelah di sana tuh, aduh, kita akan zoom lagi. Di sini ada kayak kraken atau mungkin kayak octopus gitulah, kayak octopus lagi. Nah mungkin yang masuk dekat kita tuh ini coy, yang paus tuh yang gede ini. Walaupun ini tuh bukan paus ya, mungkin emang gede sih, tapi entah apa itu, gua tuh gak tahu sih ya. Elementary weapon apa itu tadi tuh. Nah, mungkin itu agak sedikit membuat penasaran juga gitu kan. Gak mungkin juga ya, walaupun mungkin juga sih. Jadi si Dev itu ya cuma menggambar untuk figuran aja gitu kan, supaya petanya itu terlihat menarik. Tapi bisa aja juga gitu kan, termasuk ada misteri atau ada misteri di balik peta ini atau gambar ini. Maka dari itu kita akan coba saran dari rekan kita itu menyelesaikan misi yang di dekat kota ya. Kota yang di dekat paus ini guys. Walaupun bukan paus ini, itu yang namanya itu entah apa ya. Disebut paus aja lah, gak apa-apa. Cuman yang pertama yang gua tahu tuh di sini tuh, ini misi udah selesai di kota ini tuh. Kota yang deket paus udah selesai karena ini kota gua, kota pertama gua yaitu Amela atau Amelia ya. Amelia atau Mela sih? Amela mungkin, Amelia mungkin ya. Kita akan coba selesaiin misi di sini aja kali ya. Yang di sini aja. Apa yang masih ada Kraken Steel ya? By the way, ini kata gua juga muncul lagi misinya coy, yang Kraken Steel tuh. Nah, Kraken Steel 1 muncul lagi misinya. Kalau kita kesana dulu, kita akan coba selesaiin misinya dulu. Kalau mungkin di sini misinya gak ada sangkutannya dengan gambar paus ini, kita akan coba untuk review atau mungkin langsung lah ini. Kayaknya ini udah deh perasaan ya, yang misi ini tuh udah coy. Oke, kita kesini, blockade. Kita akan coba misi yang dari paling ujung ya, yang udah paling jauh berarti ya. Mungkin yang itu udah gua selesaiin atau enggak ya. Oke, misi blokade kayaknya sudah terbuka. Ini dia, blokade. Terus kita akan selesaikan misinya. Mana? Di mana itu? Oke, find a map. Maksudnya apa ini? Gue gak ngerti cuy. Patrol the trade route and protect the merchant. Oh, kaitannya gue tuh disuruh melindungi ini ya. Oke, berarti gue harus ganti dulu bendera, cuy. Nah, gini dong, ganti dulu bendera. Aduh, salah. Kemudian kita kesini dulu. Terinteng. Kayaknya gak ada di map deh ini ya. Yos. Kayaknya gue tuh disuruh ngeblokade aja dah. Sudahlah, oke. Lanjut saja. (Tuh)
Ting ting ring ting. Ini Pirates. Oke. Nah, nah, mungkin ini ya. Oke, okay, kok tiba-tiba ini ya? Tiba-tiba udah selesai ya? Oke. Okay. Nah, ini trade route ya. Route trade. Mana ini teman kita? Oke. Okay. Jadi misi kita itu untuk mengamankan route untuk berjualan mungkin ya, untuk mereka trade ya. Kita akan lihat dulu lawan kita siapa cuy. By the way ini woi, lainnya saya lawannya siapa cuy? Kayaknya para-para ini ya, tentara-tentara. Bukan tentara, maksudnya dari komplotan Bajak Laut kayaknya cuy. Pertama gua pakai shield dulu. Artifak biru ini bagus banget shield cuy. Oke, terima kasih shieldnya. Oke, satu sudah tewas. Wow. Oh, salah mencet cuy. Tenteng. Satu lagi kan, tinggal satu lagi ya. Waduh. Tapi ini cuy. Kurang pakai gini gak tuh. Inilah. Laku hancur dua-duanya. Oke, okay. By the way gua tuh mau cek dulu ya. Pertama-tama tuh ini kapal tipe apa? Ini kapal schooner, kemudian satu lagi kapal... Lal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 
kan harusnya tuh bukan musuh mereka kan ya, harusnya. Ya udahlah, kita hancurin aja. Kita hancurin saja dulu lah. Oke, satu aja. Harusnya gua tuh jadi rekan mereka loh, kok jadi musuh sih? Oke, kita pakai perisai. Udah hancur. Pick up. Patrol the Threadwood and protect the Mersenne. Aduh, heran kan gua tuh jadi misinya gak selesai kalau kayak gini. Gak selesai sih, gak selesai. Aduh, oke. Coba dulu lah. Nah, ini kayaknya ya. Kalau ini kayaknya bisa deh, kalau ini ya, kayaknya gitu. Lah, aku harus kesini lagi sih. Udah find map tapi gak ada loh. Ini ada ya, mungkin ini ya, kesini ya. Kalau kesini gue gak tau sih. Oke, kita coba kalahin mereka ya. Semoga aja misinya selesai gitu. Gue tuh disitu patroli, cuman gue tuh ngecek yang jalur trade-nya tuh di mana loh. Gue gak tau gitu maksudnya. Aduh, mana peluru kita habis lagi. Sial banget kan? Udahlah. Hancurin yang kecil. Waduh, hancur lagi. Cuma hancurnya satu. Ini aja. Ya untung gue punya shield ya, karena punya shield jadi gue terlindungi gitu. Nice. Endless. Waduh, gue hancur ya. Oke. Ya emang untuk yang racun itu diperuntukkan bukan buat ngancurin gitu ya. Oke. Apa ini? Kita dapat apa ini? Reward ya. Kita dapat reward apa? Dapat reward apa ini? Masa misinya belum selesai? Tahu? Aduh, oke. Jadi misinya di mana ini, cuy? Kok belum selesai juga sih? Pirate Tech kemudian gua Pirate Tech ini loh. Oke, kita coba ya untuk yang ini ya. Kita coba untuk yang ini sekarang nih. Hmm.
Musuhnya bug. Oke, kayaknya kapal yang gede loh itu, kapal yang gede ya. Oke, buat kapal yang gede kayaknya kita akan coba ini aja lah, pakai ini. Artifak. Waduh, musuh kita juga pakai itu dong, pakai pelindung coy, artifak pelindung. Wah, pemikirannya sama ini. Nice. Oke, ngejauh dulu bahaya bahaya. Ngejauh dulu bahaya. Oke. Sekarang waktunya pakai ini nih. Lah, kok teman kita mati sih? Aduh, kena dah. Kekuatan krunya udah ini sih, kekuatan krunya udah apa ya, udah melemah. Oke, kita kesana dulu coy. Waduh, ini coy, yang bagus kayaknya ini deh. Nice. Nice. Oke. Aduh. Oh, kok gak kena sih? Waduh. Wah. Teman kampret. Atau gak tau musuh juga. Malah mati cuy, waduh. Gue cuma bisa ini sekarang. Aduh, sorry sini. Gue cuma bisa ngeliat doang sekarang ini jadinya. Aduh, repot ini sel ya. Waduh, teman kita ditembak. Oke, tunggu dulu. Aduh, sorry. Aku pencet lagi. Oke guys, jadi tadi ketika gua nyerang kapalnya tuh tiba-tiba ada yang nembak, entah mungkin itu teman kita atau mungkin musuh juga, karena ada dua kapal ya. Sekarang kita akan coba ambil dulu trophy sheet-nya, kemudian kita hancurin lagi kapal yang satunya. Udah hancur ya? Oh belum cuy. Belum ya, belum kan? Belum hancur. Ini kapal yang satunya ngeselin ini, aduh. Tak gua hancurin dulu ya. Tunggu gua kasihin lah. Kayaknya gua hancurin aja lah kapal yang satu ini. Gacor, nice. Pick up. Oke, terima kasih ya dikarenakan ini coy masih gagal atau belum selesai juga misinya. Aduh, gue juga bingung ya gimana isinya saya misinya. Aduh, kita pergi aja dulu. Oke. Visit a few cities eastern water, find Wiseman. Oh, ini juga bisa nih ya misinya. Oke, pertama gua terus ngurus yang sakit dulu. Kemudian ini udah full ya, udah full. Oke, terima kasih. Kita akan coba repair dulu. Kemudian kita coba untuk misinya. Misinya tuh Joseph Dream ya. Oke. Disuruh ke Wah, disuruh ke map selanjutnya ya ini ya tuh ya. Jadi misinya ini tuh nggak berkaitan sama yang gambar ini ya, agak terlalu dekat dan gue bakal berkaitan. Mungkin supaya agak penasaran, gue coba berlayar biasa aja gitu ya, berlayar biasa aja di daerah sebelah sini. Biasanya suka ada yang bagus sih biasanya kan. Apa ini trade route itu kan? Oke. Nah ini nih ada apa ini? Oke. Ini siapa itu cuy? Lah kok tiba-tiba perang sih? Waduh.
Oke. Tunggu dulu. Kita bantai dulu musuhnya. Tenang. Gua lupa gak beli amunisi lagi. Aduh. Oh, ini kayaknya yang di peta tuh kan yang ada gambarnya tuh, tapi ada pulau ini, coy. Ada pulau tersembunyi, bukan pulau tersembunyi, apa namanya itu ya? Jep. Waduh, kuat juga lagi. Pakai ini dong dia. Oke, pertama gue harus melindungi dulu aliansi kita karena gue pakai bendera yang ini ya, yang bendera merpati itu, yang merpati. Oke, kita pakai perisai. Aduh, tabrak dulu dah. Ya, terima kasih. Gua kehabisan amunisi. Pakai apa ya sekarang? Pakai ini aja dulu kali ya. Aduh, awas kapal. Ya, kapal kita. Tinggal di kita gini. Buset dah, kuat banget sih. Nice. Ambil dulu barang-barangnya. Udah kalah? Oke, udah kalah semua. Oke, akhirnya kita menemukan entah apa ini ya. Mungkin ada kaitannya sama gambar yang ada di peta, di mana gambar itu menunjukkan kayak monster laut mungkin ya. Tapi di sini ada pulau loh. Ini gue penasaran nih. Kita kan coba keliling-keliling dulu. Kira-kira ada apa gitu? Mungkin ada rahasia mungkin. Atau mungkin gue juga bisa turun. Oh, ini apa ini, coy? Tadi. Ada gerbang lagi di sini ya. Oke. Mencurigakan ya. Ada beberapa pulau yang bisa berlabuh. Mungkin kita bisa berlabuh di pulau ini. Kita akan coba dulu ya. Oke, ini kayak bisa berlabuh gak sih? Gak bisa. Oke, ini gak ada apa-apa sih ya. Aku tiba-tiba hujan. Cuman di sini tuh ada banyak banget bangkai kapal loh, cuy. Kemudian ada batu ngapung juga. Batu yang melayang lah. Ini apa-apa ini? Gak ngerti. Oke, belok dulu. Ya sayangnya ke kita gak bisa ini ya, gak bisa berlabuh ya. Biasanya tuh ada kayak berlabuh lagi buat kita bisa turun ke pulau tersebut. Kayaknya ini gak ada ya. Gak tau di luar, mungkin kita cari dulu aja. Yang bikin gue penasaran tuh yang merah-merah di sini nih. Oke, bentar dulu. Apa yang merah-merah? Oke, bentar dulu. Aduh, nabrak lagi cuy. Apa ini? Bom bukan? Waduh. Oh, bahaya. Mundur. Kayaknya bom cuy. Bom. Ya, kenapa gue harus ketemu musuh lagi sih? Baru juga selamat. Ini masalahnya gue tuh gak punya amunisi, coy. Yaduh, yalah. Oke, mungkin kayaknya ada rahasia di balik ini. Cuman gue gak tahu, harus cari-cari lagi apa sangkutannya sama gambar monster yang ada di peta ya. Kita akan coba lanjutkan lagi nanti saja. Sekarang gue selamat tidur dulu nih. Ini gue sekarang dikejar, coy. Mana kekuatan api, Pak? Gue cuma segini lagi. Pak, kok nembak sih? Oke, pergi dulu. Oh, ada benteng, cuy. Ada benteng yang bantu kita, cuy. Ada benteng. Kita pakai apa ya? Ini cuy. Oke, ada benteng yang bantu ya, Kita pakai ini aja lah. Mati Anda. Nice. Oke, hancur. Thank you. Lah kok gak ngasih apa-apa sih? Oh, karena kita pakai bendera ya. Oh, jadi ini benteng, cuy. Benteng apa ini ya? Benteng negara ini ya. Karena kita pakai bendera ya mungkin ya. Jadi kita dibantu sama mereka. Aduh, sudahlah. Kita akan kembali lagi ke peta.
Oke guys, mungkin untuk video kali ini gue cukupkan sekian dulu ya mengenai pencarian mungkin untuk menyelesaikan misi atau yang di dekat dengan pulau ini. Kayaknya ada sebuah misteri sih. Pertama di sini tuh ada benteng, entah benteng yang ini atau mungkin bukan ya. Kemudian ada pulau juga di dalamnya, tapi gue tuh gak bisa masuk atau gak bisa berlabuh. Biasanya ada beberapa pulau yang bisa berlabuh, tapi kita gak bisa. Cuman gue tuh gak tahu misterinya di mana. Entah itu hanya cuma fitur atau mungkin figuran, entah apa. Gue juga gak tahu. Mungkin kita akan coba perdalam lagi misterinya nanti saja. Thank you so much for watching this video. Kita akan lanjut lagi di next episode dengan misi yang berbeda. See you next time and bye bye. Wow.